Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini, sore Sabtu, sore malam Minggu, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan seperti biasanya, di sini Jalur Bonsai akan mereview bahan-bahan bonsai yang ada di tempat kami sendiri ya. Dan banyak sekali yang rata-rata ini di atas batu. Nah ini bahan-bahan di atas batu. Nah, istimewa sekali bahan-bahan bonsainya. Hampir semua rata-rata di atas batu, pemirsa. Dan kita juga buka dengan harga yang sangat murah. Dan kita bisa cek satu persatu. Kita langsung review seperti biasanya, kita putar keliling satu persatu. Dan langsung kita mulai aja untuk reviewnya. Kita putar keliling ya. Bahan bonsai serut ori di atas batu. Kita mulai dengan kode 2914 dengan harga cukup 350. Pohon sudah rawatan lama ya, dan ini pohonnya lengket bergaya avatar miring, woi antik ini, dan sudah rawatan lama disketing. Dan ini pokok pohonnya, bonggolnya sudah besar ini. Ini pohonnya ini, mas ya? Pohon. Nah ini batunya ada di kanan kiri dan juga sampai di depan. Bahan bonsai serut ori di atas batu cukup dengan harga 350.000 dengan kode 2914. Mantap sekali, istimewa ini. Dan ini sudah bekas kawatan ya, sudah rawatan lama ini. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut groping ya, serut bergaya groping dengan ketinggian kurang lebih, ini kurang lebih 60 mas, kisaran di 60 ya. Dan ori di atas batu, ini uniknya. Nah, ori di atas batu, batunya kecil-kecil, batunya kecil-kecil ya. Dan dengan kode 2915 cukup dengan harga Rp300.000. Bahan bonsai serut groping, kondisi sudah subur, dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 60 cm. Nah, dengan harga cukup Rp300.000 saja ini. Murah sekali. Wah, ini pokok bonggolnya ya, bonggol utamanya dia nangkring di atas batu. Mantap sekali bahan bonsai serut groping ori di atas batu cukup dengan harga Rp300.000. Sudah sama potnya ya. Dan ini ada lagi bahan bonsai murbei ya. Kemarin ada gagal booking. Murbeinya bagus sekali dengan kode 2916 dengan harga cukup Rp250 ya. Sudah pakai pot dan lain sebagainya, tinggal pajang aja. Dengan ketinggian kurang lebih mas, ketinggian kurang lebih 60 mas, kisaran di 60 cm ya. Ini bahan pun anunya, kaki-kakinya mantep dan karakternya tua banget. Ini kemarin ada banyak anu ya, buahnya pohon lepas murbei buah. Iya, pohon murbei ini tidak lepas dari buah ya dia. Nah ini karakternya tua banget, keringannya jos. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 60 cm dengan harga cukup Rp300.000. Bahan bonsai murbei. Berapa? 250 ya tambahan. Wih, murah sekali ini. Kondisinya sangat subur. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Pohon serut ori di atas batu dengan kode 2917. Harga cukup Rp300.000. Nah, ini sudah ada potnya. Dengan kode 2917, nah ini pohonnya, ini akarnya masuk ke dalam batu ya, karakternya batu juga bagus. Dan pohon sudah rawatan lama, dia nangkring di tengah batu gitu, asik sekali. Nah, pohon kayak gini cukup dengan harga Rp300.000. Nah, ini ada yang keluar dari dalam batu, unik sekali dan natural banget. Sudah pakai pot. Ketinggian mas? Ketinggian kurang lebih kisaran di 50-an ya. Kisaran di 50-an.
Dan ini pohon Hokianti yang kemarin ya, sekarang sudah tambah subur saja. Dengan kode 2918 ya, harga cukup 250. Nah, 2918 250 bahan bonsai Hokianti. Program ini yang batu, nah, import ya. Program di batu dan bunganya juga banyak sekali. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 35-40 ya. Sambil diputar, karakter batunya luar biasa dan ini program akarnya sudah merangkul batu. Karena enggak ada ya Hokianti yang di alam liar gitu. Jadi kita kasih apa di program di batu ya. Sudah pakai pot dan lain sebagainya, tinggal pajang, cukup dengan harga Rp250.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir ya. Sisir, Mas. Bahan bonsai sisir dengan kode 2919, harga Rp300.000. Nah, 2919, Rp300.000, kondisinya istimewa sisir. Ini sudah rawatan lama ya. Dan karakternya cakep banget, keringannya jos. Ori di atas batu. Wih, nangkring dia. Dan ini melentuh gini ya. Wih, cakep. Nah, depannya dari sana, Mas. Iya. Ya, coba-coba dibalik lagi. Iya. Nah. Nah, dari sini mestinya pandangannya enak banget. Pohon sisir cukup dengan harga berapa tadi? Enak, Mas. 300 enggak salah ya? 300, Mas. 300.000 ya. Wih, cakep sekali. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 35-40 ya. Nah. Sudah pakai pot, bulat, cakep. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya, dengan kode 2920, harga Rp300.000. Sudah pakai pot, cantik. Dan ini pohonnya habis kawatan juga ya. Istimewa kayaknya. Dari sini coba-coba berhenti sebelah. Nah, enak pandangannya dari sini. Nah, ori di atas batu ya, sudah subur sekali, tinggal pajang ya. Bahan bonsai serut dengan harga cukup Rp300.000 dengan kode 2920 ya. Mantap. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya dengan kode 2921, harga Rp250. Ori di atas batu ya, dan karakternya juga luar biasa. Ini sambil gerimis-gerimis ya, suaranya hujan kena seng ini agak mengganggu sedikit, meresek. Nah, ini pohon-pohonnya, wih, cakep sekali. Bekas-bekas pahatan batu ya, dan ini. Nah, pohon seperti ini cukup dengan harga Rp250.000 dengan kode 2921, pohon serut ya. Nah, ini kondisi gerimis, hujan. Oke, lanjut aja karena hujan juga berkah. Semoga tambah laris, lancar, amin. Amin. Nah, dan ini ada lagi bahan bonsai gulgum. Gulgum, gulgum atau gulogum mantung ya, kondisi sangat subur dan ini ada batunya kecil di bawah. Dengan kode 2922, harga cukup Rp150.000, gulogum mantung. Ini dan kondisi sangat subur. Wih, ini sambil kena hujan rintik-rintik. Wih, cakep banget. Kaki-kakinya juga bagus dan karakternya sangat tua ya. Ini pohonnya sangat tua sekali. Wih, dan perentol. Ada batu bekasnya di atas batu ini, Dik. Batunya lepas. Banyak yang pecah ya. Dan biar kelihatan kakinya juga ini, cakep. Dan kondisi sangat subur dengan harga cukup Rp150.000 dengan ketinggian kisaran di 30 cm. Nah, mantap ini gulgumnya. Dan ini ada lagi bahan bonsai mustam ya. Pohon mustam ini ada pot ceper. Dia gayanya juga unik. Ini bisa dibuat gaya tertiup angin ya. Dengan karakter yang sangat tua ya. Pohon mustam dengan kode 2923, harga cukup Rp200.000. Wih, pohon Rp200.000 ini dengan karakter kayak gini. Mantap sekali ketinggiannya coba. Ketinggian sekitar 30, Mas. Dengan ketinggian kisaran di 30 cm. Bahan bonsai mustam. Wih, ini tanpa potongan ya. Gayanya unik, melentung. Kaki-kakinya juga bagus.
Dengan ketinggian kisaran di 30 cm sudah pakai pot dan lain sebagainya, tinggal pajang dengan harga cukup Rp200.000. Bahan bonsai mustam. Dan ini ada lagi bahan bonsai ipre ya. Ipre atau panggang dengan ketinggian sekitar di 40, Mas. Kisaran di 40 ya, bonggol besar. Dengan kode 2924 ini harga cukup Rp200.000 ini. Sangat-sangat murah ini. Dan ini kondisi sangat subur. Pucuk merah. Gerakannya juga enak ini. Liukan ya, liukan-liukan nih. Mantap ya, kaki-kaki juga bagus. Nah, ini bahan bonsai ipre dengan harga cukup Rp200.000. Kondisi sangat subur ya. Ngepen habis itu. 2924 kodenya. Dan ini pohon sancang ya, pohon sancang program di Batu ya. Dengan kode 2925 harga cukup Rp200.000. Nah, ini dengan karakter batu yang luar biasa ini. Kondisinya juga sangat subur. Wih, batunya aja kayak rumah tawon ya, akarnya sudah mulai merayap. Keluar masuk batu. Wih, cakep sekali batunya. Dengan ketinggian batu kurang lebih kisaran di 35 cm. Dengan harga cukup Rp200.000. Pohon sancang, kondisi sangat subur. Dan ini ada lagi bahan bonsai sancang lagi ya, program di batu. Wih, cakep sekali. Dengan kode 2926 harga 150. Dengan ketinggian kurang lebih 25. Kisaran di 25 cm ya, dan karakter batunya luar biasa ini. Batu-batu pilihannya untuk program bahan-bahan bonsai, karena di daerah kami di Tuban sini, ini gudangnya batu-batu gini ya. Cakep sekali dan subur. Dengan harga cukup 150 bahan bonsai sancang ori. Dan ini ada lagi bahan bonsai 1000 bintang ya. Dengan kode 2927. Harga cukup Rp200.000. Serbin yang perakarannya sudah merangkul batu ya. Ini program di atas batu, kondisi sangat subur. Unik sekali. Nah, batunya juga luar biasa, cakep. Berlubang-lubang. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 35 cm, sudah pakai pot dan siap pajang dengan harga cukup Rp200.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi, ori di atas batu dengan kode 2928, harga cukup Rp200.000. Nah, ini sekarang panas ya, tadi mendung. Ini karakter batunya ini, Mas. Wih, luar biasa ya. Dan pohonnya juga dari tengah-tengah ya. Ini asli loh, Mas. Asli ya, ori di atas batu. Nah, bahan bonsai seperti ini ya, cukup dengan harga 200 ya. Sudah ada potnya dan lain sebagainya. Luar biasa, subur sekali. Dan istimewa. 2928, harga Rp200.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai mustam ya, dengan kode 2929, harga cukup Rp250. Ini sudah pakai pot semen, cakep. 299, 2929. Nah, ini pohonnya keluar masuk batu ya. Dan ini ori dengan kondisi yang sangat subur. Subur banget, Mas. Dengan ketinggian kurang lebih sekitar 50, Mas. Kisaran di 50 ya, bahan bonsai seperti ini cukup dengan harga Rp250.000. Nanti bisa langsung japri nomor saya yang ada di bawah video ini ya. Dan kita kirim-kirim semua hampir seluruh Indonesia. Jangan khawatir. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mustam, harga Rp250.000. Dan ini pohon serut dengan kode 2930, harga Rp200.000. Ori di atas batu. Dan ini ada yang keluar dari dalam batu ya. Ya, dia keluar dari dalam batu. Asik, kondisi sangat subur. Sudah pakai pot dan lain sebagainya, tinggal pajang. Bahan bonsai di atas batu jarang terjadi ya. Dan paling banyak di daerah Tuban.
Dengan ketinggian berapa maksud? Di 35 cm. Kurang lebih dengan ketinggian 35 cm dengan kode 2930, harga cukup Rp200.000. Mantap ini. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut dengan kode 2931 ya. Pohonnya triple dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 40-an dengan harga cukup Rp100.000 ya. Dan ini satu bonggol ya ini. Satu bonggol, Mas. Wih, asik sekali. Pohon triple satu bonggol dengan harga cukup Rp100.000. Sudah tahapan cutting, mantap sekali. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut dengan kode 2932 ya. Dengan ketinggian kurang lebih 30 cm, Mas. Kisaran di 30-an ya, dan dengan harga cukup Rp150.000. Dan ini ada batunya, Mas ya. Batunya itu nempel di sini, Mas. Ada batu nempel di situ ya. Ini sudah tahapan cutting ya. Subur sekali ya, dan unik, bonggol besar. Pohonnya ngepen habis. Wih, karakternya tua banget. Dan bahan seperti ini di jalur bonsai cuma Rp150.000 ini. Sangat murah ya. Jual murah, Mas. Jual murah ini. Yang penting laris barokah. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Pohon serut. Nah, ini sudah ada potnya dan lain sebagainya. Dengan kode 2933, harga cukup Rp150.000. Nah, ini pohon Rp150.000 sudah ori di atas batu ya. Oh iya, dari sini asik, unik sekali. Dan itu bekas petel-petel batunya. Dengan kode 2933, harga cukup Rp150.000. Dengan ketinggian dari bawah sekitaran dasar. Ya, samunuan ya. Bisa dibuat perbandingan, lumayan ya. Nah, dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Ini karakternya tua banget ini. Pohonnya sudah memfosil seperti ini. Dan ini sudah tahapan cutting, Mas ya. Sudah di cutting, Mas. Sudah tahapan cutting, pohonnya besar ini. Dengan kode 2934, harga cukup Rp250.000. Mantap. Pohon ori di atas batu ya, dan ini karakter pohonnya juga sangat-sangat tua ya. Cukup dengan harga Rp250.000 sudah dapat bahan bonsai seperti ini. Murah sekali ini. Dan ini bahan bonsai serut lagi dengan kode 2935 ya, harga cukup Rp250.000. 200 tambahan. 200. Ih, keliru nih harganya. Nah, ini bahan bonsai serut. Ori di atas batu ya. Nah, ini pohonnya. Dia merambat di atas batu. Luar biasa. Nah, karakter batunya runcing-runcing. Bahan bonsai serut dengan kode 2935, harga cukup Rp200.000. Sudah pakai pot ya. Dengan panjang pot kisaran di 30-an ya. 30, Mas. 30 cm. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi. Serut lagi, Mas. Ori di atas batu dengan kode 2936 ya. Harga cukup Rp200.000. Nah, ini pohon juga ya. Ini pohon juga ya. Iya, Mas. Keluar masuk batu akar, gitu. Nah, unik ya. Dan kondisinya sangat subur. Bahan bonsai serut ori di atas batu ya. Ini pohonnya melentuh-melentuh di atas tebing ini. Ya, dari pandangannya dari sini lebih enak. Dengan harga cukup Rp200.000 ya. Nah, coba balik lagi, Mas. Enak pandangan dari tadi, Mas. Nah, ini batunya bagus sekali. Karakter batunya dapat. Dan ini ada bahan bonsai serut ya. Ini bagus sekali. Ada bonggol besar di bawah dengan ketinggian kurang lebih, Mas. 50 cm. Kisaran di 50 ya, dengan kode 2937. Dan pohon besar seperti ini bisa diperbandingkan. Besarnya segitu ya. Cukup dengan harga Rp150.000. Nah, ini untuk penutupan bahan bonsai istimewa dengan harga cukup Rp150.000. Dan ini sudah tahapan cutting ya. Sudah di cutting. Wih, luar biasa. Nah, ini bonggolnya besar sekali. Kayak ini bisa dihilangkan enggak apa-apa, atau dipendekin ya. Jadi pakai triple gitu ya, sudah bagus ini. Cukup dengan harga Rp150.000 dengan kode 2937, bahan bonsai serut. Nah, itu tadi pemirsa, sedulur jalur bonsai, bahan-bahan bonsai yang ada di tempat kami ya.
dan masih banyak bahan-bahan yang lain seperti yang ini juga kemarin sudah kita review ya, dengan harga kurang lebih sekitar 500 ya. Ini sekarang sudah pada tunas, subur sekali. Nanti kalau sudah cantik lagi kita review lagi. Oke, terima kasih sedulur jalur bonsai dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.